Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pemuda Al-Herat mempersembahkan Tahlil Akbar bersama para habaib dan syekh untuk mengenang satu tahun korban jiwa bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 September 2019, pukul 17.30 hingga selesai di Masjid Al-Herat dan sepanjang jalan Sis Al-Jufri Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.